Oke, selamat pagi. Ini kita lagi ada di halaman kolam renang halaman depan ya. Jadi di sini kamu bisa request di bawah, artinya di akses pun kamarnya. Sehingga kalau bawa anak-anak enak sekali buka pintu langsung kolam renang. Nah, itu ada dua kolam renang dewasa sama anak-anak. Nih yang anak-anak. Sekitar berapa dia? 80 cm. Enak enggak? Enak, tapi tadi dingin. Dingin sekarang enggak ya? Sekarang dingin enggak? Oke, jadi di depan kolam renang juga ada minibar ya, seperti ini. Kalau malam bisa ngopi-ngopi santai di sini. Kemudian juga ada apa namanya ini? Gym, nah itu di atas. Oke, gym di atas. Tak tinggal ke atas ya? Oke. Situ aja. Kita menuju ke resto. Nanti kalian menang di lo. Aku tak ingin di. Is. Ini area lobbynya guys. Liftnya masih pun nggak besar, lumayan. Soalnya sangat tua, buah-buahan dan sebagainya. Ada aneka sambal. Nusantara food, ada ayam, bubur ayam, lengkap. Nyanyi kan kan Oke guys, kita lagi ada di hotel, di kamar hotel ya. Ini kamarnya, tapi sebelum saya jelaskan, ini adalah kamar yang full access. Kalau kita buka pintu sudah langsung akses ke kamar. Oke ya. Lanjut review. Nah, di sini kita dapat yang twin bed ya ini. Ini twin bed. Atau bednya itu dua. Atau kasurnya dua. Satu, dua. Kemudian ini kebetulan sudah berantakan,
karena kita datang semalam udah capek, nggak sempat ambil videonya. Iya, ada meja, kemudian kita ke toiletnya seperti biasa, tapi wastafel di dalam shower, nggak ada bathtub, toilet cukup bersih, handuk, sandal dapat semua, kemudian toilet, amenities, dan heater dapat dari sini, ada kulkas atau pendingin, TV, dan ini sandalnya guys. Oke, cukup nyaman kamarnya. Maaf ya agak berantakan ya. Karena datangnya kemalaman tadi malam.